Assalamualaikum, balik lagi channel Proper Fitment. Di siang hari ini yang panas ini di Bekasi, kita udah kedatangan Beat yang selalu tanya-tanya nama penonton nih. Min, Beat Karbu dong Min, Beat Karbu dong Min, Beat Karbu dong Min. Emang lu pikir gampang nyarinya? Nih sekarang udah ada nih narasumber di sebelah gua. Sebelum kita berkenalan ke narasumber, alangkah baiknya kita iklan dulu. Oke, sebelum kita masuk membahas motor Beat 1 ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih yang punya. Di sebelah kita nih udah ada. Siapa Mas? Namanya Mas? Kenalan dulu. Halo, nama gue Rehan Adi, biasa dipanggil Ujang. Gue dari komunitas Matic Ride Indo, tinggal gue di Bekasi. Oke, sebelumnya makasih nih Mas. Oke, siap. Walaupun sama-sama Bekasi, tapi Bekasinya agak jauh nih. Agak lebar gitu ya. Kita agak tengah, dia agak ke samping dikit nih, agak jauh. Nah, sebelum kita bahas masuk motoran nih, Masnya mau tahu nggak ada IG-nya atau apa gitu? Oh ada, nama Instagram gua itu Rehan Adi _ Rehan Adi _. Iya. Untuk motoran nggak ada IG-nya Mas? Apa? Nggak ada. Jadi langsung aja ke Mas ya kalau mau nanya-nanya. Boleh. Kemarin kita udah pernah membahas beberapa member Matic Ride Indo ya di channel ini juga, motor-motornya. Iya. Masnya bisa ini nggak memperkenalkan Matic Ride Indo itu sebenarnya apa sih? Oke, di sini akan gue jelaskan Matic Ride Indo ini sebuah komunitas motor Matic yang ada di Indonesia. Jadi sesuai nama aja Matic Ride Indo. Nah, jadi di Matic Ride Indo ini kita bersharing-sharing tentang modifikasi, tentang part-part yang harus kita pakai. Nggak tentu juga kita harus pakai part hedon, part mahal itu enggak. Yang penting kalau kita sih bersih, ya clean, terus masuk konsep aja sih gitu. Berarti Matic Ride itu sebenarnya komunitas apa bukan sih Mas? Itu komunitas Mas. Komunitas? Iya itu komunitas. Nah misalkan orang mau nanya nih, gimana caranya sih Mas biar bisa masuk Matic Ride Indo tuh? Nah kalau Matic Ride mau masuk Matic Ride Indo, kebetulan gue admin juga dari Matic Ride Indo. Jadi lu bisa DM Instagram Matic Ride Indo atau bisa DM ke gue juga bisa gitu. Okay. Nanti ada penjelasan di situ. Jadi yang mau gabung ke Matic Ride Indo bisa DM ke Mas Rehannya langsung atau ke IG-nya Matic Ride Indo ya? Iya betul. Gitu, oke. Okay. Kita langsung bahas ke motornya nih Mas. Oke. Okay. Yang pertama gue tanyain itu, ini motor itu basicnya apa sih Mas? Ini basicnya Beat Karbu tahun 2011, tapi gua downgrade jadi 2008 gitu. Oh jadi ini motor muda dibuat tua lagi gitu? Buat tua, karena 2011 itu spakbornya tuh di atas bukan di bawah. Nah gue lebih suka fitment yang spakbor di bawah gitu. Gue juga mau nanya nih Mas, iya. Kenapa sih lu milihnya Beat Karbu gitu Mas? Nah jadi gini, gue itu sebelumnya punya Ninja RR 2004. Itu gue jual, karena untuk sehari-hari gue ke kampus, gue juga jaga toko juga, itu berat sih menurut gue. Jadi gue pikir ini Ninja gue jual, terus gue ngejadiin Vario tadinya. Nah jadi ngejadiin Vario, gue pikir Vario enakan standar nih buat daily use. Nah inilah gue yang gue modif yang sedemikian rupa lah gitu. Jadi ini motor tangan pertama. Oh, jadi lu di tangan pertama nih? Iya, ini gue tangan pertama, ini motor hadiah ulang tahun nyokap gue. Oh, iya. Jadi gitu, ini motor tangan pertama. Iya, betul. Tapi hariannya pakai Vario. Iya, pakai Vario. Nah, berarti lu punya cerita untuk atau pengalaman-pengalaman unik dong Mas sama motor ini? Kalau itu sih banyak ya. Coba salah satu sebutin Mas. Nah, sebenarnya tuh sempet inilah ya, sempet kecot lah ya. Motor diapain lagi sih gitu-gitu kan, ibu nggak mau loh gitu-gitu kan. Biasa orang tua nggak suka modif-modif. Iya, nah karena ada si Vario itu buat backup juga ke nyokap. Nah jadi kan nggak ngoceh tuh. Iya. Gua jadiin lah motor ini, gua touring terus pengalaman gue ya. Gua touring, gua ke kampus segala macem gua pakai ini. Kalau dulu sih mogok-mogok mah ada gitu, mogok-mogok mah ada yang namanya motor tua ya. Terus gue bikin sedemikian rupa nyamannya itu, gimana sih daily use tuh aman gitu loh. Nah ini gue bikin kayak gini nih Mas, dari mesin juga gue mainin juga gitu. Nah untuk nanti speknya kita bahas setelah ini. Iya. Oke, kita langsung aja nih bahas motornya. Yang pertama, kayak biasa kita bahas dari kokpit dulu nih, Mas. Iya. Dari kokpit apa aja yang udah lo ganti, Mas? Dari kokpit gue ganti spion ya. Spion pakai apa nih, Mas? Gue spion pakai Beat New yang sekarang. Oh, jadi Beat FI. Iya, Beat FI yang tahun sekarang, keluaran sekarang, ya kan? Itu PNP, Mas, langsung. Itu PNP. Oke, PNP. Iya. Terus apa lagi, Mas? Gua ganti di sini Master Rem Yoshimura. Iya, Master Rem Yoshimura. Terus gua kasih bracket juga di sini buat tabungnya, bracket KTC. Terus tabungnya gua pakai Rizoma. Oke. Hand grip pakai apa nih, Mas? Gua hand grip di sini pakai Daytona, Mas. Daytona. Iya, gua pakai Daytona. Buat daily use juga enak. Empuk, Mas? Empuk. Empuk juga. Ya, soft lah gitu. Ini juga udah lama sih gue pakai. 5 bulanan juga. Iya, masih oke banget ya, Mas. Masih oke. Masih nyaman. Selanjutnya nih, gue lihat bandul stang gede bener nih, Mas. Oh iya, bandul stang. Bandul stang ini gue custom, Mas. Custom ya? Iya, gue custom. Oh, jadi bukan beli jadi. Bukan, ini gue custom. Jadi ini tadinya punya PCX, Mas. Nah, itu gue custom. Dibubut lagi. Gitu, biar ada motifnya aja. Handle kiri standar ya, Mas? Handle kiri gue pakai standar tapi gue chrome. Oke, standar di chrome. Iya. Lanjutnya kita lanjut ke bagian depan tengah. Dari bagian perlampuan nih, Mas. Iya. Apa yang udah lu ganti, Mas? Ini gue ganti lampu utama itu gue pakai RTD 6 sisi. RTD 6 sisi. Iya, sama seinnya udah gue ganti. Kalau orang bilang rudal sih. Kayak AS gitu. Yang terang bener, yang terang bener ya? Iya, biar orang tuh kalau Mas belok ngesen kan biasa gitu. Terus mikanya di smoke. Nah, mikanya gua smoke warna oranye tapi gua smoke-nya itu di dalam bukan di luar. Oh, jadi smoke-nya dari dalam. Iya, dari dalam. Dari luar. Oke. Lanjutnya kita bagian ke depan bawah nih. Oke. Dari bagian pelek dulu, Mas. Lu pakai pelek apa nih, Mas? Gua pakai pelek Virossi, gua repaint warna semi doff, hitam semi doff. Oke, hitam semi doff. Virossi tuh lebar depan tuh berapa sih, Mas? 185. 185 ya? Iya, 185. Selanjutnya Virossi-nya dibalut oleh ban ini nih. Kalau biasanya anak Mio biasanya bilangnya ban pulen, ya kan? Karena ada di Beat. Ini pakai apa nih, Mas? MP27. Dari pengereman sekarang nih, Mas. Kita dari disc brake-nya dulu nih. Katanya kayaknya gede juga nih disc brake-nya. Pakai apa nih, Mas? Gua pakai KTC 260. KTC 260. Iya, KTC 260. Oke, semi floating ya itu ya? Iya, semi floating. Lanjutnya kalipernya nih. Kaliper yang lumayan banyak orang pakai juga nih, lagi ngetren juga sekarang. Pakai apa nih, Mas? Pakai Nissin Samurai. Oke, Nissin Samurai yang 2 pot. Iya, yang 2 pot. Warna grey ya? Warnanya grey, betul. Oke, langsung kita bahas selang remnya nih, Mas. Dari kan lupa nih selang rem di atas. Ini pakai apa nih, Mas, selang remnya? Jadi gini, ini gua selang rem kan kebanyakan mayoritas orang TDR. Kalau gue pakai VND karena nyesuaiin budget sih dulu. Tuh pertama bangun motor itu kan dari pengereman dulu gitu. Jadi pas itu gue beli VND itu juga lumayan lama ya gue pakai, hampir 5 bulanan. Aman sih, aman ya. Iya, nggak ada ngebagel. Iya, nggak ada yang ngebagel, nggak ada yang bocor, dan gue di sini pakai minyak remnya DOT 4. Oke, DOT 4. Iya. Terus, gue lihat juga nih ada bracket dari selang remnya nih. Pakai apa nih, Mas? Gua pakai ARM. Bracket. ARM. ARM. Iya. Oke, bagian depan kita selesai bahas nih. Kita lanjut ke bagian tengah. Oke, kita langsung masuk aja nih, Mas, ke pembahasan body. Tadi kan lo bilang ya, Mas, ini kan Beat tahun 2011. Iya, tahun 2011. Di downgrade bodinya jadi 2008. Iya. Apa aja sih, Mas, yang beda dari 2012 ke 2008-nya itu? Jadi kalau 2011 sama 2008 itu bedanya cuma di depan, di spakbor. Jadi bedanya cuma spakbor doang aja? Iya, nih? Betul, di spakbor doang. Coba jelasin bedanya gimana sih, Mas? Jadi kalau yang 2011 itu spakbornya di atas. Kalau yang 2008 spakbornya yang kayak gini, di bawah gitu. Oke, misalkan nih ada orang yang nanya, ini PNP nggak sih, Mas, masang spakbor 2008 ke 2011? Kalau itu sih nggak PNP ya, karena ada beberapa yang gue tambahin dari bracket ngejepit ke shock gitu. Jadi nggak sembarang. Kebanyakan sih yang gue perhatiin ya, itu dipakai seng. Jadi banyak celaka. Kayak spakbornya turun, lepas, terbang gitu. Kalau ini enggak, gue custom ini sih. Kalau mau ada yang custom di kita geret, bisa ya, Mas. Bisa banget, jago sih. Selanjutnya gue lihat Warnanya udah beda nih Mas, tadi bilang warnanya merah awal-awal. Iya, warna diubah merah. Jadi warna apa nih Mas? Warna sempen. Warna sempen. Iya, lebih tepatnya kayak ini. Kalau bisa dibilang kayak RX King 2002, kalau nggak Katana. Oh, Suzuki Katana. Iya. Oke. Berarti ngambil konsep warnanya dari RX King. Iya, atau betul. Suzuki Katana. Selanjutnya nih. Ini stripping-strippingnya juga agak unik nih Mas. Iya. Icon tulisannya. Dan bening gitu. Iya, ini pakai stripping apa nih Mas? Nah, ini gue pakai stripping Icon Thailand transparan. Stripping Icon Thailand transparan. Iya, transparan ini Mas. Gitu. Oke. Nah, terus juga body bodinya semua pakai stainless nih. Iya, pakai stainless. Pakai merek apa nih Mas buat body? Full Hang. Full Hang 2 kunci ya? 2 kunci. 2 kunci. Iya, betul. Oke, bagian body, bagian daktilnya juga di karbon. Kalau tahu karbon di mana nih Mas? Kalau ini gua karbon di RF, karbon Kevlar di Cilengsi. Selanjutnya nih jok nih Mas. Iya. Bentuknya bagus nih Mas, sama empuk banget nih. Oh iya. Apa jadi yang lo ubah nih Mas? Jadi banyak yang nanya nih teman-teman. Ini tuh bukan dipakein matras ya. Jadi ini gua custom juga joknya di Black Suite. Itu gua bikin belakangnya itu kayak motor-motor balap gitu loh. Segitiga gitu jadinya. Ah, segitiga gitu. Nah, gua bikin kayak gini. Oke, terus kulitnya pakai apa nih Mas? Kalau ini pakai kulit jeruk sih. Kulit jeruk. Mereknya sih kurang nggak ada mereknya, cuman kulit jeruk gitu. Tapi emang enak banget ya pakai kulit kayak gini ya. Iya. Agak licin. Gak licin gitu. Selanjutnya kita bahas ke bagian belakang nih. Iya. Dari lampu nih Mas, udah lu apain nih Mas lampu? Kalau lampu gua pakai running. Oh, jadi LED running ya? Iya, LED running. Oke. Sennya juga di apa namanya? Smoke juga ya? Iya. Dari dalam juga sama? Bener, dari dalam juga kayak depan. Kita lanjut ke bagian belakang bawah nih. Iya. Plat nomor juga lucu banget nih, kecil. Iya. Ini kalau gue tahu beli covernya di mana ya Mas? Kalau ini gue beli di Batam. Di Shopee sih tapi. Deket juga ya? Iya. Batam Bekasi? Batam. Shock belakang. Shock belakang gue lihat nih agak aneh nih. Pernya gede bener, nggak kayak yang biasanya pakai Mabit. Coba dijelasin Mas, pakai sok apa nih Mas? Kalau ini gue pakai sok YSS K-series, tapi yang old, yang old banget ya. Makanya kan springnya dia rada besar gitu. Nah itu gue pakai, itu juga bukan harusnya bukan buat Beat sih, buat Mio. Buat Mio, berarti ukuran 300. 300. Oke. Pendek. Ini untuk dipakai gimana Mas rasanya Mas? Masih dikatakan nyaman sih. Nggak keras ya? Nggak keras, karena udah ribbon Mas. Oh, udah ribbon lagi? Udah gua ribbon, iya betul. Nah, kalau boleh tahu ribbonnya di mana nih Mas? Di Keranji. Keranji, nama bengkelnya? Kalau bengkelnya sih kurang tahu Mas. Tapi daerah Keranji ya? Daerah Keranji, kalau misalkan ada yang nanya, Mas ribbonnya di Keranjinya mana nih? Ntar bisa DM gua aja deh. Oke, yang mau nanya shock ribbon di mana bisa langsung DM aja. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke sektor kirian ngap nih. Tapi bagian luar dulu, bagian dalamnya nanti sekalian sama mesin. Dari kiri nih agak, menurut gue sih agak aneh ya, karena Beat Karbu biasanya itu filternya di depan ban. Iya. Nggak sampai kiri-kiri kan. Nah, ini lo pakai filter apa nih Mas? Gue pakai filter airblade. Filter airblade. Iya, pakai filter airblade. Nah itu ada yang harus di custom lagi atau gimana Mas? Nah ini gue juga custom juga ya, sama kayak spakbor depan. Jadi gue custom. Gimana sih caranya biar masuk gitu? Jadi gue tuh pengen kayak JDM gitu, jadi kelihatan mesinnya. Gitu, mesin sama karbu-karbunya itu kelihatan gitu. Makanya gue ganti ini. Oh, berarti filternya ini cuman buat estetika aja ya? Iya, buat estetika aja, nggak kepake sebenarnya. Oke. Berarti dibuat bracket lagi, disesuaikan penempatannya biar pas. Iya, betul. Dari body-body ada yang dicocok atau enggak Mas? Kalau body nggak ada yang dicoak, sama sekali nggak ada yang dicoak. Berarti cuma tinggal buat bracket aja ya? Iya, betul. Oke, ini yang mau buat kayak gini juga di Beat Karbunya bisa langsung tanya Mas juga. Bisa langsung DM aja tanya-tanya, nggak apa-apa. Biarin aja, biar DM rame. bener. Oke, kita lanjut ke bagian cover CVT. Cover CVT gue lihat kayak di powder coat nih Mas. Kalau cover CVT semi sih, semi powder coat ya. Cuman penjelasannya dia main angin sih gitu. Katanya sih main angin gitu, sama sih di D2K Gerets juga. Oke, jadi ini ngecatnya di D2K Gerets semua ya? Iya, betul. Banyakan digarapnya. Oke, selanjutnya Kickstarter, di chrome juga nih? Iya, gua chrome juga. Jadi manis juga sih emang. Selanjutnya, nih yang ketinggalan di bagian belakang nih, paha rem, pakai apa nih Mas? Gua pakai Fastbike. Fastbike? Pakai Fastbike. Kalau gitu. Untuk filler remnya tuh gimana Mas? Ya enak sih, jadi nggak terlalu seret. gitu. Kalau sama standar? Kalau sama standar ya sama lah, setara sama standar. Okay. Cuman gue pernah pakai yang merek-merek lain itu seret. Jadi ini yang ketiga kalinya gue ganti. Jadi ini bisa dibilang riset ketiga kali nih Pak. Iya, riset yang ketiga kali. Ini yang paling nyaman. Sekarang kita lanjut ke bagian yang gue suka nih. Bagian mesin ya kan? Iya. Karena kalau ngulik mesin tuh kayak nggak bisa habis gitu. Betul Mas. Oke, kita bahas dulu nih Mas. Dari blok CHR dulu, pakai apa, berapa ukurannya? Gua pakai standar, boring ganti. Pakai standar, boring diganti. Iya. Di quarter lagi jadi? Di quarter lagi 535. Sesuai 535 CHR. Nah, gitu. Untuk ukuran beat 535 itu lumayan gede ya hitungannya. Karena kan maksimal beat setahu gue itu 55 ya Mas ya? Iya, 55. Itu udah mepet banget. Udah mepet. Oke, selanjutnya kita geser ke bagian kerkas nih. Kerkas standar apa strukan Mas? Struk. Wah, ini dia nih rahasianya nih, kita bongkar. Iya. Kalau boleh tahu strukan nambah berapa nih Mas? Cuman semili sih Mas. Semili ya? Iya. Strukan naik semili doang. Dibandul kah atau apa? Dibandul. Dibandul juga. Dibandul juga. Tapi nggak geser torsi ya? Nggak geser torsi. Oke, dari strukan kita naik blok udah bagian yang cukup rahasia biasanya nih, bagian head. Bagian head. Apa aja Mas yang udah lu ubah? Jadi bagian head ini banyak yang di custom ya, jadi dari kayak pelatuk lah segala macem yang ada di head itu gua ganti klepnya Vario 125. Okay. Tapi gua ubah sudut. Berarti ukuran klepnya jadi lebih gede. Lebih gede. Sudutnya, gua ubah. Noken asnya nyesuaiin aja sih. Noken as custom berarti. Custom, ya? Gua custom. Per-per juga pakai yang keras pasti. Iya, pakai yang keras. Oke. Setelah head, kita lanjut ke bagian karburator. Karburator pakai apa nih, Mas? Gua karbu pakai Mio. Nah, ini pengen gue tanyain. Kenapa pemilihan karburatornya itu pakai Mio? Padahal kan di pasaran banyak kayak karbu PE atau PWK. Iya, betul Mas. Yang buat motor-motor Matic juga bisa pakai gitu. Kenapa milihnya karburator Mio yang vakum gitu? Jadi gini, motor ini tuh banyak udah gue coba ya, dari segi karbu PWK, PE, terus punya Beat Karbu Remer juga. Nah, yang gue pakai sebelumnya itu dia cuman narik dari awal ke tengah doang, atasnya kosong. Atasnya kosong. Kosong. Jadi gue konsultasi sama mekanik gue, pakai Mio. Tapi di situ ada yang di custom juga sih dari bagian scape. Nah, untuk bagian karbu, apa aja yang udah lu ubah nih Mas? Pilot manjet pasti ya. Pilot manjet udah pasti, karena menyesuaikan mesin. Iya benar. Terus sama udah sih, nggak ada yang di remer, cuman bagian belakang doang. Depan standar. Koin? Koin gua custom. Nah, koin custom. Scape-nya juga digedein ya Mas? Iya. Jadi ukuran? Kalau ukuran sih gua kurang paham Mas. Oke, ukuran masih berarti rahasia dari bengkelnya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya untuk bagian pengapian. Pengapian pakai apa nih Mas? CDI gue pakai BRT. CDI BRT dual band ya? Dual band. Oke, BRT dual band. TR. Yang tipe TR. Terus untuk coil? Coil standar. Coil standar. Untuk busi? Busi gue pakai G-Power. Oh, NGK G-Power. Saya juga pakai di rumah habisnya. Oke, selanjutnya ini ada yang unik juga nih di mesinnya. Di depannya ada oil cooler. Iya. Kenapa lu Mas pakai oil cooler? Kalau gua sih bukan, ya itu sih selera orang yang menilai aja ya. Kalau gua biar aman aja sih, karena ini juga buat touring juga Mas. Oh, jadi motor bukan buat di dalam kota aja nih? Iya, buat touring juga, buat jalan-jalan jauh juga. Gua nggak mau yang namanya di jalan jauh-jauh itu nyusahin temen. Iya. Gitu kayak nanti nge-gym lah, overhead gitu. Jadi gue lebih aman pakai oil cooler. Nah, ini kalau gue tahu nih Mas, untuk custom oil cooler gini tuh yang diubah tuh apa aja Mas? Jadi yang diubah itu di bagian crankcase itu gue custom bolongin lagi, gue bolongin lagi. Okay. Di jalur olinya. Nah, itu oli yang di bagian crankcase keluar masuk ke oil cooler, dari oil cooler ke head gitu. Jadi nggak ke blok. Ada yang juga yang bikin dari blok ke head. Yeah. Ada juga yang bikin dari head ke blok gitu ya. Kalau gue dari crankcase ke head. Berarti diputerin dulu dari crankcase, oil cooler, masuk ke head, baru masuk ke mesin lagi. Ke mesin lagi. Oke. Okay. Selanjutnya, ini ada yang unik juga tadi karena kita sempat ngobrol-ngobrol dikit ya. Katanya ini crankcase-nya kanan sama kiri beda. Iya. Coba jelasin Mas, apa bedanya? Bedanya gini, gua yang kanan itu pakai Vario LED 110, yang 110. Kenapa pakai crankcase dari Vario 110 yang LED? Jadi gini Mas, gue punya mesin tuh dua. Oke, berarti punya spare mesin. Iya, jadi yang satu itu niatnya buat touring, yang ini buat race lah gitu ya, buat di ibu kota gitu. Nah, jadi kebalik, yang mesin yang standarnya ini dibuat race, yang ini buat harian. Jadi niatnya ini tuh mau dijadiin injeksi Mas. Makanya gue ganti yang sebelah kanan. Berarti project selanjutnya dari mesin Beat satu ini pengen jadi injeksi. Iya, cuma masih belum tahu sih itu. Masih bimbang. Kalau boleh tahu, kenapa Mas lo milih injeksi? Kan kalau menurut gue pribadi ya, gue suka karakter mesin yang pakai karbu. Iya, betul. Dan lo kenapa milih ini pengen jadi injeksi, Mas? Sebenarnya sih namanya kita modif kan banyak resikonya ya. Betul. Kalau gue pengen nyoba doang sih. Karena di bengkel gue yang sebelumnya dia punya Mio injeksi. Itu jauh lebih enak daripada karbu. Oke. Itu. Kita lanjut ke bagian knalpot nih Mas. Yeah. Knalpot, coba jelasin speknya apa nih Mas? Kalau ini gue pakai layeran 2426, nyesuaiin spek aja sih Mas. Oke. Jadi ini kondoman, kondoman itu ada knalpot di dalamnya, knalpot gitu. Knalpot shapeshift jadinya ya. Knalpot lagi. Knalpot lagi gitu. Sesuaikan dengan spek dari mesin ini tersebut. Iya Mas. Oke, selanjutnya kita bagian ke kirian ngap dalamnya sekarang. Dari puli depan dulu nih Mas, udah diubah apa belum? Kalau puli depan gue udah ubah. Yang diubah apa Mas? Gue nggak kerok derajat, tapi gue kerok jalur. Nah, banyak juga nih yang nanyain derajatnya berapa Mas, kerok pakai rollernya berapa Mas. Nah, untuk menjawab, coba Mas jelasin pakai speknya apa? Jadi kalau gue gini, banyak orang yang bilang, Mas mau tahu dong kiriannya. Kalau gue pribadi, kalau nanya kayak gitu, itu salah Mas. Betul. Jadi nggak sesuai sama speknya. Kalau kita mau niruin sama kayak orang, itu nggak bakal ketemu enaknya. Betul. Kalau gue nyesuaiin dari spek. Jadi ini juga riset juga sama. Puli gue crop jalur, tapi nggak ngubah sudut ya, sudut derajat. Itu gue pakai roller 9 sama 11. Oke, berarti roller belang ya Mas? Iya. Oke. Seling 9 sama 11. Selanjutnya kita ke bagian puli belakang sama kampas ganda nih Mas. Iya. Jadi, apa yang udah lu ubah nih Mas? Kalau puli belakang gue pakai per yang gede. Per yang gedenya itu gue pakai 1700. 1700. Nah, ini agak unik nih. Ukuran per 1700. Gue kurang tahu ada ukuran per segitu. Nah, kalau tahu pakai merek apa Mas? Kalau itu pakai mereknya TDR. Oh, jadi TDR ngeluarin yang 1700 juga. Karena kan kita biasanya taunya cuman 1000, 1500, 2000, 2500. Yeah. Nyata ada yang tengah-tengah nih, antara 1500 sama 2000, 1700. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk ya, Mas? Iya, yeah, betul. Selanjutnya untuk persentri. Persentri gue masih pakai standar Beat Karbu. Karena emang udah enak pakai punya Beat Karbu. Nah, rata-rata juga kebanyakan orang yang pakai kirian gitu punyanya Beat Karbu. Iya. Yeah. Kampas ganda pakai apa nih Mas? Kampas ganda gue pakai Daytona Mas. Oh, gue pakai Daytona. Kalau kampas ganda Daytona, berarti mangkoknya udah bolong-bolong, kalau nggak kartel. Nah, kalau nggak bisa nyangkut dia masih bisa ya Mas. Nah, itu gue jelasin lagi. Oke. Jadi kalau puli belakang itu yang mangkoknya nyangkut, karena apa ya? Gak dibolongin sih, karena gue juga pernah. Gue juga pernah itu yang atasnya itu kan nggak dibolongin tuh, itu nyangkut, selip, jadi ya jadi nyangkut panas gitu. Ya? Nah, makanya gue bolong-bolongin, terus gue kartel ala-ala kayak turbo gitu. Kalau stop and go-nya swing-swing gitu, jadi ya gitu. Solusinya gue bolongin. Jadi solusi kalian yang pengen pakai kampas ganda Daytona yang terkenal keras itu dan suka nyangkut, yaitu bolong-bolongin mangkok gandanya, sama di kartel, biar lebih maksimal gitu. Tuh. Nah, oke, bagian CVT poli depan poli belakang udah. Sekarang fan beltnya pakai apa Mas? Gue pakai standar sih Mas. Fan belt masih menggunakan standar. Nah, kita lanjut lagi ke belakang dikit. Rasio ada yang lo ubah nggak Mas? Nggak ada. Standar sama sekali. Rasio standar ting-ting. Iya, betul. Rasio standar. Karena udah enak ya Mas? Iya, udah enak banget. Ini udah pas menurut gue. Oke. Selanjutnya masuk ke pertanyaan paling wajib di segmen permen manis. Yang pertama adalah jenis aliran modifikasi apa sih mas yang lu anut di motor ini? Kalau ini gue lebih ke proper sih, lebih ke proper karena semua part-part yang ada di sini yang dari lahirnya itu gue pasang gitu. Jadi aliran ini proper. Agak menarik nih, kita langsung aja nih bahas ke menurut lu arti proper tuh apa sih mas? Kalau menurut gue pribadi arti proper itu fungsional dan tepat kalau gue. Oke, fungsional dan tepat guna. Berarti bisa disebutkan aliran motor lo ini adalah fungsional untuk harian ya mas? Iya betul. Karena spion ada, plat nomor depan belakang lengkap, lampu nyala semua, bodi juga full. Jadi kita simpulkan bahwa motornya ini adalah daily use. Iya, daily use. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang biasanya buat takut istri-istrinya. Tapi untung masnya masih muda ya, jadi belum punya pasangan hidup, jadi aman. Bisa sebutin nih. Kalau boleh tahu nih mas, estimasi ngebangun motor lu ini mas dari awal sampai sekarang itu berapa sih mas? Kalau ini dari awal sampai sekarang apa yang sekarang nih pertanyaannya? Yang sekarang aja deh. Yang sekarang harga motor Beat Karbu yang 2011 yang baru harganya? Berarti harganya itu sama kayak beli motor Beat baru yang Karbu tahun 2011. Iya. Oke. Tuh. Masuk pertanyaan selanjutnya nih. Seberapa penting sih mas part original yang lu pakai di motor-motor lu ini? Seberapa penting ya? Kalau dibilang penting sih sangat penting. Jadi kalau kan banyak nih aftermarket ya yang kita pakai. Kalau aftermarket yang kita pakai kayak pengereman itu kan memaksimalkan dari yang ori ke yang kita garap aja gitu. Jadi namanya yang ori itu kan Beat Karbu itu kan cc-nya 110 gitu. Ya. Kalau ini kan udah emang spek gede, jadi pengereman harus maksimal. Jadi untuk part-part yang kayak rem, terus yang kayak hand grip gitu-gitu segala macam, menurut gue sih nggak masalah. Cuman kalau kayak body, kalau gue sih ori. Itu lebih memilih ori. Betul, karena untuk saya pengereman itu ke keselamatan juga ya mas. Iya betul. Karena juga spek motor ini sudah tidak standar lagi yang harusnya Beat 110, ini jadi spek 53,5 yang berarti pengereman harus dimaksimalkan lagi. Iya betul mas. Oke, kita udah di penghujung video nih. Biasanya ada pertanyaan terakhir yaitu lo ada saran-saran gak sih mas di dunia permotoran ini kan yang kita tahu sedang tidak baik-baik saja. Betul. Ya kan? Iya. Lo ada saran-saran gak nih mas? Gue ada saran sih. Jadi ya namanya di dunia motor ataupun mobil itu kan kita kan sama-sama di jalan. Betul. Sama kita pengguna. Bahasanya satu aspal lah ya. Wih, salam satu aspal. Iya betul. Jadi lu ngapain gitu kecot? Kalau misalkan memang kan banyak juga yang kecot. Lu trondol, gue proper lu trondol gitu ya. Kalau itu sih yang namanya orang ya, dia mau konsep seperti itu ya udah gitu. Gitu loh. Jadi nggak usah saling menjatuhkan lah. Kita kan di sini kan satu aspal gitu loh. Betul. Intinya adalah udahlah berteman aja semuanya lah. Gak usah kecot lah. Bener. Matic lah, gigi lah, fairing lah. Betul. Vespa lah, apalah itulah. Udahlah. Sama-sama jalan yang sama. Bener, dari pemerintah lu jalan di atas jalan pemerintah masih kecot-kecot. Udah cukup. Oke, daripada gue emosi-emosi di sini siang-siang panas kan. Nanti kita udahi aja video kali ini. Terima kasih juga untuk Mas Rehan. Oke, siap. Gitu aja dari gue. Mohon maaf kalau agak tengil ya, karena gue bisa belakang layar. Sekian dari Mas Rehan juga. Kurang lebih ya mohon maaf. Bye.